Kasubit Penmas AKBPI Gede Nyeneng yang mewakili Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, memberikan keterangan kepada media terkait penyerahan berkas kasus Chris Hatta ke Kejaksaan Negeri. Penyerahan berkas berlangsung di gedung Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, Resmob akan melimpahkan kasus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan. Terkait dengan kasus penganiayaan yang sudah ditangani Subdit Resmob Polda Metro Jaya dengan dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Tinggi P21, maka tugas dan tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya akan dialihkan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, hari ini, nanti setelah ini, PSK Chris Hatta ini akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana mekanisme administrasinya adalah melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.